Enam rumah kedai yang berusia lebih 30 tahun di Pekan Umbai, Jasin musnah dalam kebakaran pada Ahad 11 Oktober. Kejadian jam 7.05 malam itu membabitkan kedai menjual perkakas pembinaan, barangan runcit serta kedai menjual motosikal. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Izwan Arif Maknoh berkata, pihaknya menerima panggilan jam 7.15 malam sebelum mengerahkan 33 anggota bersama 3 jentera ke lokasi kejadian. Izwan berkata kebakaran berjaya dikawal pada jam 8.16 malam. Rumah kedai berkenaan adalah antara bangunan lama yang berada di Pekan Umbai sehingga kawasan berkenaan dikenali sebagai Pekan Cowboy.